tutorial modif kop RC. Nih, ganti kop RCR standar. Langkah pertama, siapkan alat untuk buret. Buret apa ya, wis intine ngukur kubah lah. Saya fokus 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 fokus. Nah, ini gue RC ya. Alat ini segini lagi. Nah, cara nganggo nih ketika yang ini fokus 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 di RC jangan beri ini tutup busi. Langkah pertama, ukur volume ini kubai. Saya tak skip. Nah, coro nih ngitung volume ini aku suntikan bekas di itu. Dan gampang pas ke 10 mili. Pas 10. Terus suntik ini. Nah, itu dihitung nanti aku baik kebek buka 10 tambah biro itu tambah itu ya. Oke, kurang ya. Hitung mili sumpernya. Nah, ini pas kebaik di lumber sidik kudu deh tambah siler ya. 17 cc volume ini kop RC berkui diukur goni RCR. RCR caranya podo harung goni RC skip aja cara masang.
pasang, terus pasang busi. Busi ini nanti. Pastikan permukaannya datar ya, dan ngitungnya gampang. Push, push, ya, 10 mili nih. Lalu, terus main kebaik. Coba tambah itu. Itu sih kurang tambah nih. Tambah nih semele. Sisi. Totalnya 18 cc pas sidik batin, kesimpulannya 18 cc ini sekepet sekian dulu, nanti lanjut part 2 untuk pembuatan pembubutan.